genti. Nanti nggak ada genti. Nah, ini loh bis Bagong namanya. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mampir ke apa itu namanya, ke makomnya Bung Karno, memang saya belum pernah sih. Memang belum pernah kalau ke makomnya Bung Karno itu. Cuman lewat-lewat sih beberapa kali pernah sih. Sebetulnya pengen ngopi, masih jauh. Ini tadi waktu berhenti di Aqua, saya takut jatuh, Eman. Tadi waktu berhenti di konter itu pengennya sih ngopi dulu tadi, tapi ternyata cuman jualan apa namanya, cuman jualan ya selain kopi lah pokoknya. Saya heran ini baterai itu padahal tadi udah dicas loh, kemarin ya kalau nggak salah, tapi sekarang kok udah habis lagi si bangke. Jalannya bergelombang, bergelombang, bergelombang. Di sini tuh banyak perempatan lalu lintas yang dari arah kampung gitu kan. Di jalur ini nih. Udah gitu pusat perbelanjaan lah kira-kira ya. Jadi seumpama kita nggak hati-hati lihat kiri sama kanan gitu, takutnya ada penyeberang jalan gitu. Menyeberang jalan yang apa namanya baru selesai belanja gitu kan. No, seperti yang dari Indomaret nih, ngabring gitu. Aduh, asem. Udah dikasih klakson sekali pangah nengah ay. Itu orang mundurin mobil, buset. Nggak lihat-lihat dulu gitu ya, di belakangnya kendaraan banyak gitu loh. Nah, di sini ada rambu hati-hati tikungan, bahaya. Oke, dulu alhamdulillah ya, perjalanan lancar sekali ini walaupun cuacanya panas ya. Alhamdulillah gitu kan, saya coba kalau dikasih hujan kan malah repot. Jadi ya kita harus alhamdulillah aja lah pokoknya gitu ya. Harus mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Dikasih hujan ngeluh nanti, aduh ya lo hujan. Dikasih panas juga ngeluh, ah panas betul ya. Maunya gimana sih, manja betul. Jadi rider itu jangan manja. Oh, gimana ya, apa boleh buat lah, namanya juga roda dua kan, nggak ada gentingnya. Jadi ini ada bis Bagong.
Ada bis Bagong, nah itu Bagong. Eh Bagong. Ah, Bagong deh. Eh hey, Bagong, ini loh bis Bagong namanya. Lucu ya kalau orang Sunda tuh ketemu bacaan Bagong itu. Saya sih kok senyum-senyum aja gitu. Di sini kan Bagong itu nama bis ya, kadang-kadang panggilan tongkrongan nama orang juga gitu loh. Lampu merah maning cuy. Yes, pokoknya jalur ini sebentar-sebentar lampu merah udah. Aduh, kepikiran itu tadi, kepikiran badut tadi minta apa namanya, minta sumbangan tadi pas saya nggak bawa receh gitu, nggak bawa uang ribuan gitu, maksudnya nggak bawa uang di tas itu, ternyata di tas motor saya ada uang. Insya Allah nanti baliknya kalau ketemu saya kasih. Buset, lama betul ya. Let's go. Berangkat. Pokoknya kalau banyak-banyak penyeberang gitu udah sering kaget saya. Harusnya lihat kanan dulu gitu loh. Yang dulu nyebrang bikin kaget aja penyebrang jalan itu. Wow Amsyong. Jadi ada perbaikan jalan ini di sini.
Hello. Aduh, lampu hijau. Yes. Lolos dari jebakan.